Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, yaitu Mon Channel. Di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah fitur terbaru dari WhatsApp. Jika teman-teman ingin tahu fitur terbaru dari WhatsApp, silakan teman-teman simak videonya sampai habis. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Yuk kita lanjut, let's go. Oke teman-teman, langkah pertama kita harus membuka aplikasi WhatsApp terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan sebuah fitur terbaru dari WhatsApp. Ini dia teman-teman, fiturnya seperti ini. Jadi sebelum kita mengirim gambar atau video, bisa ditambahkan teks atau emoji ya. Oke teman-teman, kita mulai langkah pertama ya. Kita pilih foto yang akan kita kirim. Bisa juga video ya teman-teman, tapi saya akan mencoba mengirimkan sebuah foto. Sebelum kita kirim, kita bisa menambahkan stiker atau emoji ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun di sini saya akan mencoba memilih sebuah gelembung ya. Saya akan mencoba yang ini. Teman-teman bisa menggesernya, bahkan bisa membesarkannya ya. Sesuaikan aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menyesuaikan posisinya ya. Tapi ini jangan menjadi patokan teman-teman. Ini terserah teman-teman mau menggunakan stiker yang mana, emosi yang mana, terserah teman-teman. Ini hanya contoh. Dan di sini teman-teman juga bisa merubah warna pinggirannya ya. Saya akan mencoba merubah warnanya. Tinggal rubah aja warnanya sesuai dengan kemauan ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan mencoba menambahkan teks ya. Saya akan mencoba menambahkan teks. Ini sih terserah teman-teman ya, teksnya mau seperti apa sesuai dengan kemauan teman-teman. Ini hanya contoh. Oke teman-teman, dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan teman-teman tenang saja karena subscribe 100% gratis. Oke, kita lanjut. Teman-teman bisa menambahkan teks sebanyak-banyak ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Dan teman-teman juga bisa merubah warna teksnya berbagai warna ya. Dan teman-teman bisa melihatnya sendiri bahwa saya menggunakan beberapa warna. Tapi ini hanya contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan beberapa warna atau cuman satu warna aja, itu terserah keinginan teman-teman. Saya hanya membuat contoh ya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan stiker-stiker lainnya ya. Seperti saya akan menambahkan ini gambar jam. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan avatar ya. Dan teman-teman juga bisa menambahkan sebuah emoji ya. Itu terserah teman-teman mau ditambahkan atau tidak. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Dan jika teman-teman sudah selesai mengedit foto ini, teman-teman bisa langsung mengirimnya ya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, ini berlaku juga untuk sebuah video.
Dan jika merasa pengeditan sudah cukup, teman-teman bisa langsung mengirim pesan ini ya. Tinggal tekan tombol kirim aja. Oke teman-teman, fitur ini berlaku juga untuk pembuatan status ya. Oke, kita langsung saja ke menu statusnya. Dan caranya sama seperti yang tadi ya. Bedanya tadi kita buat untuk chatting, sekarang kita buat untuk status. Dan fitur edit sebelum kirim ini berlaku juga untuk video ya. Cuman saya akan menggunakan foto lagi di sini. Oke teman-teman, caranya sama seperti yang tadi ya. Cara pengeditannya sama seperti tadi. Saya akan menambahkan sebuah teks di sini. Saya akan membuatkan teks, yaitu teksnya Selamat Idul Fitri. Dan teman-teman bisa menempatkan teksnya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Misalkan bisa di bawah dan juga bisa di atas. Saya akan menempatkannya di bawah ya. Dan jika sudah selesai, tinggal tekan saja tombol kirim. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Dan mudah-mudahan video ini juga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.